yang ultimate untuk mengalahkan semua peserta yang ada yang tadi ya, bukan semua peserta sih, semua Ultraman. Oh, apa ini? Ultraman apa ini guys? Oke, ini dia guys, Ultraman ultimate-nya. Pergabungan 5 Ultraman menjadi Ultraman Dewa. Wow, keren sih, tapi aneh ya, agak aneh dikit ya bentuknya ya. Tapi Ultraman ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja, tadi kita kembali ke map yang tadi. Aku akan skip, kita akan lawan yang tadi, yang 5 Ultraman tadi kita bantai guys. Kita akan lihat bagaimana kekuatannya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, ini dia ada 5 Ultraman di depan kita guys. 5 lawan 1 kali ini kalian tidak akan bisa menandingin kekuatan Ultimate Ultraman yang berwarna merah keemasan ini ya. Ini keren banget gila. Hilang guys, bagaikan debu ya. Tidak tersisa sama sekali. Oh my god, ini kuat banget gila. Wow, oke kita akan cari musuh lagi guys. Banyak banget monster-monster guys. Ini banyak monster-monster di depan kita, kita kalahkan lagi. Lo Ganki nggak kena guys, Ganki nggak kena. Ganki nggak kena ya, oke. Sorry, Ganki ketinggalan ya, kita cerang. Meteor guys. Oh my god, ini nggak ada lawan ini guys. Ini yang paling overpower sedunia. Aku menggunakan skin Ultraman guys. Ini dia Ultraman apa ini namanya? Buat kalian yang tahu, kalian komen di bawah, karena aku tidak tahu nama-nama Ultraman. Tapi yang pasti ini kece sekali ya. Kalian lihat badannya ini metal sekali guys. Biasanya kan Ultraman kan warnanya biru, merah. Ini metal guys, metal ini. Titanium ini, terbuat dari titanium badannya ini ya. Jadi ini sangat kuat, overpower. Tapi walaupun ini kuat, aku ingin mencari skin yang lebih kuat. Jadi aku ingin melakukan fusion ya. Aku ingin melakukan skin apa itu? Apa itu? What? Apa itu guys? Oke, kita naik. Oh, ada TP Woman. Oh, perfect timing guys. Kita akan melakukan fusion antara TP Woman dan juga ini apa di atas tuh, apa itu? Apa itu yang melayang-layang itu? Hey, kau harus pergi dari sini. Aduh guys, sudah terlambat guys. Dia nunggu dari atas itu ya. Ini adalah Titan ya. Ini Titan Armor guys. Waduh, ini Ultraman versus Titan ini jadinya nih. Oke, no problem ya. Oh, macam-macam kau deh. Kau malah main adu tinju kita di sini. Eh, kau itu beraninya, ha? Kita harus menyelamatkan TP Woman guys dari serangan si Titan ini, dan kita nanti akan menikahi dia karena kita ingin membuat fusion. Nah, jatuh dia guys. Oke, mati dia. Itulah kekuatan Ultraman Titanium ya. Aku nggak tahu nama Ultraman apa. Oke, TP Woman, aku sudah menyelamatkanmu. Kamu harus menikah denganku ya. Kita akan menikahin, kita kasih emot. Oh, bisa dikasih emot love guys. Oh, menikah akhir. Oh, loh, kok jadinya Ultra Woman? Lah, kocak guys, kocak sekali nih. Kok ini Ultra Woman? Loh, ini nge-lag kayak apa ini? Seharusnya kan TP Woman ya? Sampai hamil guys. Loh, aku maunya Ultraman sama TP Woman loh. Ini nge-lag ini gamenya. Kenapa ini nge-lag ini guys? I don't know ini kenapa ini ya. Seharusnya TP Woman loh, tadi loh kita ajak nikah TP Woman, kenapa jadi Ultra Woman? Oh, memang nge-lag guys. Anaknya tetap TP ya. Ini adalah Ultraman TP Man, anak dari TP Woman dan juga Ultraman ya. Jadi ada 3 anaknya. Ini kayaknya kekuatannya berbeda-beda juga ya. Kita akan coba bagaimana kekuatan dari anaknya TP Woman dan juga Ultraman. Apakah dia akan memiliki kekuatan yang overpower dari segi looks-ki? Dari segi looks-nya sih lumayan kuat sih dan keren lah ya. Motifnya keren, terus
Ya lumayan lah ya, kita pakai aja nggak sebasa-basi ya. Kita langsung aja ke map rahasia Stumble guys. Kita akan pakai skin terbaru ini melawan para monster. Ya aku tidak tahu ini kita akan di mana. By the way ini bisa berubah jadi raksasa juga ya. Jadi santuy kalau ketemu musuh raksasa, kita bisa berubah menjadi raksasa karena dia pada dasarnya adalah anaknya Ultraman dan TV Woman. Let's go, let's go, let's go. Alright everybody, let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, ini dia guys, map Hippopotamus ya, kita dapat map Hippopotamus. Oke, ini apa ini guys, apa ini? Ini apa ini? Nggak tahu ini apa ini ya. Oke, let's go lah ya, seharusnya Ultraman ya. Wah, ini kebanyakan nge-lag ini, game apa ini guys? Wah, ini error ini map rahasianya ya. Kayaknya harus kita fix, kita harus baikin deh ini. Tapi enggak apa-apa lah ya, sementara kita pakai yang ini aja dulu guys. Ini error ini ya. Sorry banget teman-teman semua. Ini ada kesalahan teknis sepertinya, jadi error guys. Aduh, 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 aduh. Let's go, let's go, let's go. Lambat sekali jalannya guys. Ini bisa berubah nggak sih? Tadi anaknya bukan ini loh. Ini error ini guys. Apa lagi itu guys? Apa itu? Oke, I don't know itu apa guys. Itu apa itu? Monster apa lagi nih guys? Oke. Oh, akhirnya bisa dipakai guys. Ini dia. Oke, kita bantai dia guys. Aduh, tidak kena. Ini Ultraman sama TV Woman ya, bergabung jadinya seperti ini anaknya. Ini ada kekuatannya nih guys. Oke. Aduh gatel. Oh, aduh, baru aja aku menggaruk tangan guys, tiba-tiba kita diserang. Oke. Kita akan mengeluarkan kekuatannya. Ini kekuatan apa ini ya? Kita lihat kekuatannya seperti apa ya. Oke, kita akan melakukan serangan. Serangan kita yang mana tadi? Aku nggak tahu, api, es, atau apa, guys? Oke, I don't know lah ya. Kita ganti. Oh, ini yang lumayan keren ini. Oke, kita lihat bagaimana kekuatannya. Ada golem, guys. Loh. Kekuatan apa ini? Ada kodamnya ini. Oke. Ini what's wrong ini with ini ada masalah apa ini game ini ya? Sepertinya game ini memang agak error-error sedikit ya. Memang agak error-error dikit ini game ini ya. Apa ini guys? Kukira tadi kita yang bisa berubah jadi Ultraman loh ini. Kekuatan macam apa ini bergabung? Oh. Oke, sudah kalah guys. Kita ganti skin, masih ada satu ya kita pakai ya. Ini dia Ultraman. Oh. Apa ini? Kekuatannya seperti kekuatan Bobo ya. Oke, kita coba kekuatannya seperti apa, guys? Oke. Oke aja kita. Gitu doang. Menang sudah. Ini apa ini guys? Ini error ini gamenya ya. Musuhnya pun aneh loh ini. Kukira tadi kita akan ketemu Godzilla ganti yang raksasa-raksasa gitu loh. Aneh banget ini ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting menang guys, walaupun agak aneh sedikit ya. Tapi ya, yang penting menang. Akan mencari map rahasia Stumble guys lagi ya. Oke, kita cari mapnya, kita cari dapat di Hippopotamus lagi guys. Bosan sekali aku dapat di Hippopotamus mulu ya. Oke, by the way di sini aku pakai skin Ultraman. Aku tidak tahu ini Ultraman jenis apa. Yang pasti dia nggak tahu ini apa ini guys. Nggak tahu juga aku ya. Buat kalian yang tahu nama-nama Ultraman, kalian komen aja di bawah karena aku tidak tahu nama-nama Ultraman. Dan Ultraman kali ini tampaknya sih kelihatannya sih kuat ya. Kok kelihatannya sih? Ya kelihatannya sih kuat ya, kayak unik aja gitu. Itu apa sih di belakangnya itu, kayak tanduk apa itu? Apa itu?
Oh my god guys, aku melihat ada monster Ganki di atas sana. Oh. Oh, dia sedang menyekap Ultra Woman guys. Ada Ultraman wanita di sini dan dia dibuat bertukuk lutut oleh Ganki. Kita tidak bisa membiarkan ini guys. Sebagai Ultraman sejati kita harus mengalahkannya. Rasakan ini. Aduh, tidak kena lagi. Lagi. Ah. Jangan beraninya lawan wanita kau, Dek, Dek, Dek. Oh, sekali serang doang mati. Halo Ultra Woman, aku sudah menyelamatkanmu. Kamu harus menikah denganku. Oke, kita nikahin ya, guys. Oke, dapat emot love-nya dapat. Game apa ini ya? Oke, di beranda di lobby. Halo. Aku yang tadi menyelamatkanmu. Kita akan menikah ya. Oke, katanya kita menikah. Oke, lope guys. Oke, apa yang terjadi? Oh, hamil, sudah hamil. Kita lihat bagaimana anaknya. Seharusnya sih overpower sih, masa biasa aja sih. Kita harus dapat anak yang overpower guys, oke? Kita lihat bersama. Oh, lupi lagi guys. Lupi lagi. Seperti apa kira-kira anaknya? Ini anaknya? Loh? Oh, ini anaknya guys. Oke, ternyata anaknya ini ya. Ini Ultraman api. Ini ada sayapnya, bisa terbang kayak ini. Oke, terlihat kuat ya ini ya. Terlihatnya sih kuat banget guys. Anaknya ternyata ini ya. Oke, lumayan. Ini nih yang seru nih, kita dapat skin baru lagi guys. Pergabungan antara Ultraman apa tadi namanya sama Ultra Woman ya. Namanya aja aku nggak tahu, apalagi yang ini ya. Oke, let's go aja kita ke map rahasianya ya. Kita coba bagaimana kekuatannya pribadi. Kita akan menyaksikan bersama-sama kekuatan dari skin terbaruku. Oke, ini dia. Pipot push again. Let's go. Oke, ternyata dia nggak jadi raksasa dulu ya. Oke. Ayolah, kita akan berburu. Let's go. Kita cari musuh yang kuat ya. Kita harus menemukan musuh yang kuat, guys. Jangan yang biasa-biasa aja lah. Oke, mantap. Ada apa di sana? Di sana tidak ada apa-apa, everybody. Oke. Di sana juga tidak ada apa-apa. Nggak ada guys, nggak ada musuh ini. Apakah di tengah-tengah sini? Kayaknya musuhnya raksasa deh. Nggak ada kelihatan soalnya ini. Mana ini? Nggak seru. Oh! Oh my god, it's ini Belial ya, Belial. Oh my god, ada monster Belial raksasa guys. Dia sudah berevolusi menjadi naga bersayap, bertanduk dan mengeluarkan apa itu? Kekuatan apa itu guys? Oke, ini sangat berbahaya ya. Oke. Tidak kena dong. Oke, kita berubah jadi raksasa juga ya. Ini bisa jadi raksasa ya karena Ultraman gitu. Nah, ini dia guys, ini dia. Kalau begini kan adil ya. Kita akan buktikan kekuatan dari Ultraman gabungan kita yang menikah ya. Ini guys. Oh, macam-macam kode. Ukurannya sih gede dia sih, dikit sih. Tapi aku juga punya sayap loh. Fusion atau Ultraman hasil pernikahan ya. Kita akan lihat seperti apa kekuatan anaknya dari Ultraman dan Ultra Woman ini. Oke, kok bisa bersayap dia ya? Oke. Oh, nice. Tidak semudah itu dong. Masa dia ingin mengalahkan kita semudah itu, guys? Tidak akan kita biarkan sama sekali karena ini adalah skin Ultraman favoritku sekarang ya. Jadi kita akan tunjukkan kepada dia kekuatan yang sebenarnya. Rasakan. Lagi. Sekali lagi. Sabar. Itu dia punya apa itu guys? Kayak naga betulan loh. Itu menyemburkan lava dia ya. Oke, kita keluarkan jurus andalan kita guys. Oh, ini dia. Oh, bisa pakai panah dong. Coba tahu dari tadi pakai panah kita ya. Jarak jauh langsung KO guys. Tertancap tepat di jantungnya dan kita berhasil memenangkan pertandingan ini everybody. Rahasia by the way sini aku pakai skin Ultraman ya.
Oke, kita dapat map Pipot Pus lagi-lagi dan lagi. Pipot Pus mulu kita dapat. Ini dia guys, Ultraman apa ini namanya? Ultraman 3 kah? Ultraman apa ini namanya ya? Nggak tahu aku ya, aku tidak begitu paham nama-nama Ultraman. Tapi ya, kita pakai ini saja ya. Kita lari. Ayo lari. Lari. Nice. Oke, set. Mantap jiwa. Kita ke sini lagi, guys. Oh, apa ini? Ada Ultra Woman, guys. Ultra Woman. Ini dia momen yang kita tunggu. Kita akan menikahi dia, guys. Kita akan kasih emot love. Oh. Bisa kah? Oh. Ultra Woman dan Ultraman akan menikah, guys. Wow. Oke. Halo, Dek. Dia akan menikah, guys. Oh my god. Oh. Oke, dia akan menikah rupanya. Oh. Lope lagi. Kita lihat bagaimana anaknya, guys. Ini akan menjadi Ultraman jenis baru lagi ya. Ultraman apa namanya ini? Aku tidak tahu Ultraman apa. Ultraman Decker ya. Kayaknya Ultraman Decker ya namanya ya. Oke, kita nikahkan dia dan udah hamil. Kita lihat anaknya seperti apa, guys. Anaknya, guys. Oh. Keren banget, guys. Ini mirip sama Ultraman Decker, cuman dia ada tangannya seperti sarung tinju dan ada atribut-atributnya gitu loh. Oke, ini lumayan lah ya. Lumayan, guys. Lumayan keren ini. Ya, lumayan lah. Kita akan coba pakai skin ini di map Pipot Pus lagi ya. Kita akan cari musuh yang sepadan untuk melawan Ultraman Decker ini ya. Kita akan cari sampai menemukan yang terkuat. Oke, kita cari dulu mapnya. Let's go. Apakah ada? Oh, ini dia. Pipot Pus. Oh, banyak peserta, guys. Oh, banyak peserta ya. Oke, kali ini pesertanya banyak. Kukira tadi bakal sedikit ya. Oke, no problem. Ayo, guys. Kabur. Kita akan mencari. Apa ini? Hati-hati. Ingat guys, kita itu tidak ingin berhadapan sama kroco-kroco macam ini. Jadi kita hindarin aja. Kita akan mencari monsternya di sini ya. Lagi pula kalau kena serang pun aku tidak mati sih sebenarnya. Tapi aku tidak ingin mengurangi darahku. Jadi ya, kita akan cari dulu musuh atau monsternya. Oke, kita maju. Kenapa ini? Astaga. Aku melihat tadi ada satu orang yang stay. Oh my god. Apa dia, guys? Ultraman dong. Musuhnya bukan monster, guys. Ultraman. Waduh, Ultraman Zero, guys. Wah. Agak sulit ini ya. Maksudnya, come on lah. Aku pengen lawan monster gitu loh. Bukan melawan sesama Ultraman. Kenapa dia punya skin Ultraman juga? Oke lah ya, kita berubah aja, guys. Kita berubah aja. Ini akan kukalahkan dengan sangat cepat ya. Sebentar aja ini akan aku kalahkan dalam waktu yang singkat. Karena aku pakai, ya kumon lah. Aku kan sudah fusion ini. Masa bisa dikalahkan? Ini cepat ini, guys. Ultraman biasa melawan Ultraman fusion hasil silang. Oke. Santai dulu. Ini bisa kukalahkan satu kali serang sih sebenarnya sih. Tapi biar seru ya. Oke, dia terkapar, masih bisa bangun dong, masa nggak bisa. Oke guys, kita bantai, kita kasih serangan super kita. Wah, bisa ditangkis dong. Oh my god. Oke. Oh, nice. Nggak. Aku hanya bercanda dari tadi ya. Sebenarnya aku ngepur doang ini. Kalau aku mau serius sudah mati deh dari tadi nih. Ayolah, berilah sedikit aku kesenangan ya, biar pertarungannya makin seru. Oke, ngapain dia? Oh, dia mau menyerang. Aduh, dede.
Ayo guys, kita balas guys, serangannya kayak gitu ya. Itu lasermu. Oke, kita kasih lihat laser yang sesungguhnya. Ini dia, kita akan mengeluarkan kekuatan penuh yang sangat-sangat over power. Ini dia. Dan rasakan deh, rasakan itu. Mati kau. Oke, kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan easy sekali ya. Aku pengen lawan monster, please lah ya. Jangan yang